Ibu kepada Chong Sam Yi atau Angie, rakyat Malaysia yang hilang di Thailand sejak hujung bulan lepas, bimbang dengan keselamatan anak gadisnya yang mungkin menjadi mangsa sindiket pemerdagangan manusia. Chi Choi Won berkata naluri keibuan itu diperkuatkan lagi dengan siasatan awal polis Thailand yang mendapati anaknya menyeberang ke sempadan Tachlek, Myanmar sejak 30 Mei lalu. Menurut Choi Won, kali terakhir dia berhubung dengan anak bongsu daripada dua beradik itu jam 8 malam semalam melalui pesanan suara di aplikasi WhatsApp. Anaknya itu memberitahu berada dalam keadaan selamat tapi enggan memberitahu secara terperinci di mana dia berada. Choi Won meluahkan kebimbangan anaknya yang berusia 22 tahun itu mungkin berada di bawah kawalan pihak tertentu. Apatah lagi bercakap dalam keadaan tertekan selain meminta dia menarik semula laporan polis yang dibuatnya. Saya tanya dia pun tak ada. Saya cakap, you betul sekarang you di mana? You kasi mark tau saja. Saya cakap, saya di Bintik lah saja. Border? Border saja, dia cakap. Saya betul you di border atau di mana? Saya mau you cakap. You boleh kasih saya telefon atau alamat, saya boleh pergi cari, tengok you kerja macam mana. Tapi dia tak mau cakap sudah. Sementara itu, pengarah pendidikan politik DAP Johor, Alan T. Boon Song berkata, pada 4 Jun lalu, dia bersama ibu mangsa pergi ke Chiang Mai, Thailand selepas mendapat panggilan polis negara itu berhubung kehilangan Angie. Itu laporan siasatan daripada pihak Thailand kan. Kita dapat semua CCTV dan gambar dari pihak Thailand lah. Tapi dia tak bagi kopi lah. Kita dah baca semua, memang sana sangat profesional. Setiap CCTV bila sampai mana, hotel bilik mana dan receipt klep semua kita dapat. Tetapi kita hilang apa ni? Hilang mesej dari Chiang Rai. Last gambar dia tunjuk dia dekat Chiang Rai. Angie dilaporkan berlepas ke Chiang Mai, Thailand pada 29 Mei lalu. Rabu lepas, Setiausaha Polis Malaysia Datuk Nur Syah Muhammad Saaduddin berkata pihaknya bekerjasama dengan polis antarabangsa Interpol untuk membantu pihak berkuasa Thailand mengesan Angie.